still number one. I go out of skill cause I'm only now one. I go on demand, on the next level. Multinational, 24/7 hustle. I go out beauty and the beast. I go feminist, super cow, disrespect me. Nanti kau nangis, patuh kau beri laluan. Beri ku jalan, selagi ku digalangkan. Kau takkan menang. Hey! Kau cuba tapi tak seperti aku. Mereka keluar masuk gua, mencoba mencari di mana ada, mencoba mendekati mana saya. Mana kata takkan dapat jumpa, yang it's on, mana kaji sebab ising. Akulah Ben Laden, come on, saya Ben Laden. Okay, suara tak bergema, suara sesi hamba dalam gelombang membawa aura ke udara. Separa manusia, separa luar biasa. Kurau senda dengan kata-kata sapu jaga. Kalau main aku janganlah tempat soli. Mesti hati-hati janganlah seperti ini. Jika mau terang biar terang dengan betul. Jangan jadi arah buat kokoh. Kena atas muka ada selendang suci. Pakai hias ia biar terpapak seri. Akulah ilustrasi, definisi gergasi. Terhasil dari eksperimentasi rakyat ibu. Buka mata minat dua sebuah pilau. Usah pikir bukan-bukan, kata bukan-bukan. Nenek tua, jiwa ketiga. Cuba lagi dan cari cucu di mana ada. Cuba mencari di mana ada. Cuba mencari mana saya. Say, mata kata tak kena berjumpa. Bruce Lee, Haldun MVP. Bisa dipandang tinggal tangan kesedihan. Ku seorang kau tinggalkan aku tanpa ragu. Ku sunyi tanpamu. Cause all I want is time to know you're mine. I want you to know that I'm fine. Oh, my God.
dari online. Dari ya memang alami lah dari BPI ini. Sebab baru-baru ni kita dikabarkan dengan berita penyanyi Salim Iklim telah terlibat dalam kemalangan motor. Jadi sama-samalah kita mendoakan kesembuhan beliau, insya-Allah. Betul. Ya. Dan malam ni pun kalau tak silap saya, anaknya Syafiq Farhan ada datang. Mana dia Syafiq? Ya? Mana Syafiq? Ya? Syafiq, bangun sikit Syafiq. Mana dia? Itu dia. Okey. Kita doa semoga ayah awak sembuh, okey? Ya. Yeah. Okey. Baru-baru ni aja Zara, industri kita juga dikejutkan dengan pemergian mendiang acapan pelawak dan pelakon terkenal era 1980-an. Ya, ya, dan hadirin yang dihormati sekalian, kita juga telah kehilangan komposer terkenal dengan lagu-lagu irama Malaysia iaitu Datuk Suhaimi Muhammad Zain atau lebih mesra dan kalau kita siapa namanya dengan Pak Ngah. Ya, dan juga kami dari pihak ABPBH ingin mengucapkan kepada 6 orang wira negara, iaitu kami ingin mengucapkan takziah kepada mereka yang telah terkorban semasa menyelamatkan mangsa lemas di Puchong baru-baru ini. Jasamu dikenang selalu. Jadi marilah kita sama-sama mendoakan semoga roh mereka ditempatkan bersamping dengan orang-orang yang beriman, insyaAllah. Anugerah Bintang Popular Berita Harian. Jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini. ABPBH 31. Infinity. Selepas ini, Syafiq Kyle, Rita Rudaini dan Sofian Suhaimi
dan itu adalah keunikan kita. Citroën C4 Picasso. One more reason for starting a family. Saya rasa Kai Baha sebab dia pernah menang banyak anugerah dalam AP anugerah Planet Music. Okay. Saya rasa untuk tahun ni kemenangan untuk anugerah Bintang Popular akan berpihak kepada Kai Baha sebab based on performance dia untuk dari masa ke semasa semakin meningkat, yang mana yang latest ni pun under anugerah Planet Music dia ada menangi anugerah lah. So saya harap tahun ni kira-kira untuk anugerah Bintang Popular. Okey, itu saja. Terima kasih. Okey. Okey, saya rasa of course lah Niloufar. Sebab dia punya achievement for this year and last year, and lagi satu dia icon lah. Icon untuk wanita muslimah. Niloufar lah. Saya rasa tak. Saya rasa Zizan sebab dia konsisten. Okay. Ya, dia konsisten. Nak compare dengan Niloufar, Zizan the best. Still the best. Thank you. Janan. Janan ni pun juga. Zizan Razak. Zizan Razak. Pada saya Zizan Razak. InsyaAllah. Hai, kami daripada The Nizers, daripada Wani Hasrita dan Emma Mak Embong. Kami rasa pemenang bintang paling popular ABPBH 31 tahun ini adalah Syafiq Kyle sebab Ustaz Azam. Ustaz Azam. Okey, kita nak import lagi lah, Jadam. Kami yakin Siti Nodiana akan membawa pulang trofi penyanyi wanita popular dan... Dan untuk kategori bintang paling popular, kami yakin... adalah keunikan kita. Are you a natural lover?
constituency for the... Kembali lagi bersama dengan APPBH 31 diwarnai oleh Alha Alpha. Perbezaan itu adalah keunikan kita bertemakan Infinity. Betul. Jangan beza-bezakan kat sini . Sebab perbezaan itu adalah keunikan. Yeah. Jadi jangan pernah bezakan saya putih, jana hitam. Jangan beza-bezakan. Hey, kau tak tengok cermin ke? Alamak. Ha, nampak tu Sherry pun gelap. Wow, Sherry Al-Hatan. Kurus Sherry. Yeah, Sherry Al-Hadad datang. Alif Sata pun datang. Ramai orang cakap, kenapa tak Alif jadi pengacara? Ha, kenapa? Ha. Sebab payment dia orang mahal, ajak murah. Ah, tahu pun. Kau dah bagi tahu. Okey, Jana Nik, apa benda berita yang kau nak bagi tahu? Okey, kepada penonton di rumah, sekiranya anda suka baca berita, suka baca paper. Sekarang ni paper masih berterusan, tapi dah upgrade. Kita ada akhbar digital. Akhbar digital, maknanya baca lepas ni slide-slide macam tu je lah. Ya, boleh je. Sekarang ni boleh dapatkan e-paper MST, BH dan juga Harian Metro. Yes, okay. Murah je. Murah berapa? Serendah RM5 je. Oi, mahal lagi. Wish birthday kau, Jana. Alright, okay. Kita jangan beza-bezakan kat sini. Aku beza-bezakan. Aku kontrol ni. Aku kontrol jadi perempuan. Kau jangan melampau . Eh, jangan garang sangat. Okey. Ulang balik jangan melampau tu. Jangan melampau sangat, Jan. Ah, itu dia Jana ni. Okey, alright. Kita nak bagi tahu kepada anda semua, ramai yang komen-komen kat Twitter katanya ABP meriah. Ya, kalau dah komen tu dan kalau ada upload gambar dekat Instagram, jangan lupa hashtag APPBH31, okey? Alright. Okey, Jana, kita nak try lah diorang ni meriah ke tak. Ha, boleh, ajak. Okey, jom. Kita nak tengok fan-fan kelab semua ni. Ha. Alright, sabar. Kita E, korang A, boleh? Okey. Okey, try. Beatbox. 1, 2, go. Dum, ketak, dum, dum, tak. Dum, ketak, dum, dum, tak. Tak kuat, lagi sekali. Okay. Dum, ketak, dum, dum, tak. Dum, ketak, dum, dum, tak. Ha. Okey, dah. Kan sampai pukul 11 kita hi-hi-ha sekarang. Okey, okay. Kita sekarang ni nak panggil dua penyampai untuk anugerah yang pertama pada malam ini. Ya. Yeah. Memang hebat, memang meletup. Orang kata memang tengah viral. Ya. Yeah. Diorang ni panas dengan kontroversi. Ya. Yeah. Jadi sekarang kita nak jemput di atas pentas. Dan kita pun tak nak cakap banyak. Betul. Sebelum tu kita tengok dulu VT ini. Selamat datang di McCafe. Boleh saya panggil order? Oh, McCafe mocha, please. Ini sebentar, kan? Hai, Fasha. Hai, Syafiq. You buat apa kat sini? Saya pakai uniform lagi, bukan you patut bagi anugerah dengan saya ke kejap lagi? Saya barista, kan? Kena ada selalu kat outlet. Lepas ni, gerak sana. By the way, you order apa tadi? McCafe mocha. Good choice. It's okay. I do one special for you. Thank you. McCafe Mocha specially brewed for you. Wow, cepatnya. Okay, I kena habiskan dulu shift air ini. Nanti kita jumpa dekat ABBBH. Okay, jangan lambat tau. See you. Terima kasih, Kak. Datang lagi. See you again. Ya, Fasha. Sedap tak? Apa yang sedap? Tak, mocha tadi. Oh. Sedap sangat kata. Sedap takkan habis. Oh, habis kan? Habis. Oh, alhamdulillah. Kenapa kita cakap pasal mocha ni? Sebab kali ni kita nak bawa mocha kau bahagia musim kedua. Wow. Apa yang menarik pasal mocha kau bahagia? Banyak. Okey, so cerita sikit. Banyak yang menarik, so kita tengok trailer dulu. Cik, tahulah aku barista sampai semua sangat. Dia cakaplah dengan kau yang acu tak acu. Jangan bila guna. Sayang, baik. Bila main.
Okey, nantikan Mocha Kau Bahagia musim kedua yang dibawa khas oleh McCafe bermula 15 Oktober setiap Isnin hingga Selasa jam 9.50 malam hanya di TV3. Ya. Yeah. Okey. Kita terus ke kategori yang pertama, artis baru lelaki popular, calon-calonnya adalah calon-calon bagi kategori artis baru lelaki popular. Arif Bahrain, Fendi Bakri, Fitri Ibrahim, Ismail Izzani, Syafiq Fahim. Okay, siapa menang ni? Jat, jat, buka. Saya dah tahu siapa menang. Okay, pemenangnya adalah... Dia seorang yang handsome. Of course handsome. Satu, dua, tiga. Fendi Bakri! Okey, sebenarnya getak kepala lutut tapi saya nak bercakap juga. Okey, saya nak ucapkan terima kasih kepada Berita Harian, terima kasih kepada Astro, terima kasih kepada Perkuya Studio yang sentiasa menjaga saya. Terima kasih kepada mak ayah, sahabat-sahabat apa semua dan terutama sekali terima kasih kepada Fendi Nizam. Thank you. Okey. Kategori seterusnya. Kita tengok calon-calon kategori artis wanita baru popular. Calon-calon bagi kategori artis baharu wanita popular. Ain Edrus, Arab, Farah Nabila, Fatin Husna, Anna Delisha. Sekejap, saya cari dia, saya cari dia. Okey, Fasha boleh sebutkan? Okey, artis baru popular namanya Farah Nabila. Alhamdulillah. Oh my god, nervous. Pertama kali saya ingin bersyukur kepada Ilahi kepada dua ibu bapa saya, Umi Abi yang tengah-tengah saya kat rumah tu. Hi. To all my fans, Powerers. This is for you. Thank you. Wow, memang hebatlah. Tahniah lagi sekali pada Fendi dan juga Nabila. Tapi kan, cantik betul Fasha. Patutlah Aidil Aziz sangkut. Okey, bercakap pasal artis baru wanita popular ni kan Jana. Ya Zara. Kalau semua orang nak tahu pada tahun 2014, Zara Zia pernah dinobatkan sebagai artis baru wanita popular pada tahun itulah. Zara Zia tu kau lah. Ya aku. Tapi tahun 2015, ya Allah, tak terjalan langsung. Oh ya ke? Bagus. 2016. Langsung tak tercalon juga. Lepas tu kau nak cerita kegagalan kau depan semua orang lah. Ya. Okey macam ni ya. Aku nak bagi tahu kepada yang tercalon satu kategori dengan pelakon-pelakon ataupun artis-artis baru tadi, tak payah risau. Kenapa Jana? Sebab saya, Jana Nick, tak menang pun kategori artis baru popular. Ya ke? Tapi kita menang kategori pelakon TV wanita popular.
Maknanya nak bagi tahu kat sini, tak semestinya kalau korang gagal dalam kategori itu, tahun depan korang tak boleh menang, okey? Kiranya tahun ni aku top 5 ke tak? Kita tengok kejap lagi. Kau satu kategori dengan aku tak, kau jangan macam-macam. Ni. Aku nak tanya kau lah. Boleh. Sebabkan kau dah 4 tahun jadi artis baru popular. Okey. Sekarang dah tak baru sangatlah. Kau tahu tak apa maksud infinity? Ya Allah, dia tanya kita apa maksud infinity. Mestilah tahu. Apa? Infinity tu maksudnya tiada penghujung. Macam ABP ni, kiranya 3 hari 2 malam nak buat kat sini tau. Lamanya 3 hari 2 malam. Dia macam bakat dengan populariti artis tu, kalau tanpa sokongan peminat tak ke mana, betul tak? Ya. Yeah. Ni. Ya. Yeah. Peminat-peminat ni datang support. Tak ada nak claim duit minyak. Tak ada nak claim duit tol kan? Ya. Yeah. Tapi aku charge dia orang RM50. Hmm. Tu pun nak berkira? Tak adalah. Aku charge tu adalah sebab dia kenapa? Kenapa Jana? Alah. Kenapa aku nak Jana? Beli beg. Okey. Itu okay. Dah habis cerita pasal Infinity. Sekarang ni semua tak sabar ni. Dengan dua orang lagi jelitawan ni. Seorang tu pelakon. Kalau dia pelakon memang hebat. Ha, orang Kedah. Kedah. Kalau seorang lagi tu bila menyanyi, ya Allah, terbuai-buai. Ha, aku nak tanyalah peminat-peminat semua yang ada kat sini. Ha. Nak dengar kita nyanyi tak? Okey, kita bagi peluang pada Jana Nik nyanyi live malam ni, okey? Okey. Tak. Tak ramai pun yang cakap nak dengar aku nyanyi. Nak dengar kita nyanyi tak? Ramai walaupun. Aku tak kisah. Nak dengar ke tak nak dengar, korang dengar juga. Nyanyilah Jana. Asal kau puas hati. Ini kau teka tau. Ini yang akan bagi award kejap lagi. Okey. Dia. Sedapnya. Bersama yang ku cinta. Dahlah Jana. Dah. Nanti hujan makin lepatlah Jana. Aku support. Okay. Aku pakai korset. Lepas tu bukan korset kat pinggang je. Kat mana? Dekat petis pun aku korset. Dah sudah. Okey, kita mempersilakan Rita Rudaini dan Fauzia Latif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Ji. Ya, saya. Kak belakang tadi tak sempat nak cakap. Sebenarnya saya daripada sekolah lagi memang minat Kak Ji. Sangat-sangat sampai saya tiru. Rupa Kak Ji daripada rambut sampai kaki. Kak Ji dulu kan rambut Maggie. And then ada fringe. Lepas tu Ramos macam KLCC macam tu kan. Jambul. Jambul kan? Jambul kan? Kalau orang boleh panggil Ramos. Siti U semua Siti U. Tapi mesti Kak Ji dengar Rita pandai menyanyi. Nak dengar Rita menyanyi tak? Ni kena nak test ke? Bayarlah RM50. Kak Jana boleh bayar. Boleh. Okey, cuba Kak Ji nak dengar sikit. Suara sebiji tau, ada sebiji Kak Ji ni. Baiklah. Dia. Terima kasih. Baru sebut dia. Okey ke? Kita dengar dia punya dia tu pun dah. Okey. Okey. Terima kasih. RM50. RM60? Kejap. Kak Ji tak bawa apa-apa kan kat belakang. Oh, ya, sat gina. Sat lagi. Okay. Baiklah. Tak apalah. Kebetulan kita sekarang ni ada kategori penyanyi lelaki popular. Calon-calonnya. Calon-calon bagi kategori penyanyi lelaki popular. Aiman Tino. Aizat Amdan. Hil Husaini. Akif Rosli. Kai Bahar. Sabar. Sagi kami nyanyi sagi. Sat. Okey. Penyanyi lelaki popular adalah orang kampung kami, Kai Bahar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Syukur alhamdulillah. Dan kepada mak, ayah saya, family saya yang di rumah sana. Terima kasih kepada semua fans saya yang hadir pada ini. Satu, dua, tiga. Tembikai. Aha. Dan terima kasih ABP. Terima kasih kepada Alaha. Dan terima kasih kepada TV3. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih. Rita, okay. Nanti boleh duet. Hah? Nanti boleh duet. Oh ya ke? Okay. Oh kampung kami tu. Tanya kepada pemenang. Okey, sekarang ni kita nak tengok pula calon-calon untuk kategori penyanyi wanita popular. Calon-calon bagi kategori penyanyi wanita popular. Aras. Nur Hasura. Siti Nurdiana. Stacy. Wani Hasrita. Okey, Kak Ji, boleh tak nyanyi sikit untuk peminat Kak Ji? Nyanyi sikit untuk para peminat Kak Ji. Siapa nak dengar Kak Ji nyanyi sikit je? Bolehlah Kak Ji, sikit je. Dia, Wani Hasrita. Assalamualaikum. Syukur alhamdulillah, terima kasih Berita Harian, Media Prima, wartawan-wartawan hiburan, FMC Music Family, keluarga dan rakan-rakan. Ibu, terima kasih berada dengan Wani, susah senang kita. Dan Wani Hasnizers, thank you banyak-banyak untuk ini, terima kasih. Wani tahu layaknya jauh sekali tetapi kita improve ke arah lebih baik insyaAllah. Doakan, terima kasih. Assalamualaikum. Thank you dia. Terima kasih Kak Ji dengan Rita. Ya, terima kasih banyak-banyak. Tahniah juga kita nak ucapkan. Ya. Kepada penyanyi lelaki kita. Kai Baha. Tengok tu fan club dia. Betul, fan club dia hebat. Dan juga tahniah kepada Wani Hasrita. Right? Kau memang peminat Wani kan? Eh, kita minatlah Wani Hasrita, kita tahu. Aja cuba nyanyi lagu dia sikit. Oh, angin. Angin tak nak datang pun, Jak. Dah. Tak payah nak teruskan. Sabar. Okey. Bawa bertenang, kita ada info yang kita nak bagi tahu, betul? Betul. Sebelum terlupa. Bagi tahu. Okay. Hari Isnin kita ada apa, Zarazia? Oh, dia terus pada hari Isnin. Hari Isnin, BH ada menyediakan sisipan pendidikan untuk pelajar-pelajar sekarang ni. Senang aja. Okey, hari Isnin untuk UPSR. Yeah. Ada sisipan didik. Didik kalau hari Selasa? Hari Selasa pula untuk PT3. Ada minda. Kalau hari Rabu pula? Hari Rabu pula ada skor untuk budak-budak yang baru nak up. SPM. Okey, hari Khamis pula? Hari Khamis ada varsity untuk IPT. Oi, banyaknya. Hari Jumaat pula? Jumaat tidur. Okeylah, dah 4 hari tuition kan? Sabtu Ahad cuti. Okey, itu info kita dah bagi tahu, right? Dan sekarang ni kita nak berhibur lagi bersama dengan penyanyi lelaki ni, ha. Siapa aja? Sufian Suhaimi, dia ada lagu baru tau. Ya ke? Apa lagunya? Lagunya tajuk lagu Masha Mashita tajuk dia. Eh, bukan. Masha Mashita tu rakan duet dia. Ini lagu dia Di Matamu. Nyanyi sikit. Di matamu. Salah, itu lagu tahun bila? Dalam kau ni buang masa je lah. Oh, tu tahun aku. Dah, pentas pun dah berasap ni. Mempersilakan Sufian Suhaimi dan Masha Mashita. Thank you.
coba untuk menafikan keikhlasan hatiku padamu. Betapa ku mencoba mendapatkan secubis kasihmu. Apakah kau tak mampu untuk menentukan di antara kejar dan Mastura. Baru lelaki popular anugerah bintang popular berita harian 31. Macam mana Fendi? Dalam yang tak nak datang tu tengok si shooting lah apa rezeki kat awak kan? Alhamdulillah lah rezeki sebab ini semua adalah undian daripada dia orang semua yang ada kat luar apa semua tu kan. So kita pun rasa macam saya pun tak sangka sebenarnya. Banyak dalam duk sembang-sembang tiba-tiba macam dia orang dah announce kan. So ini semua adalah rezeki untuk semualah yang dah mengundi saya. Dan ini mungkin dia orang kata dia penangan Mr Grace ni kan. Yes, alhamdulillah itu adalah pendengar daripada Mr. Grey di mana yang global pun dah memberi peluang kepada saya. So, terima kasih banyak. Okey, mungkin ini ucapan kepada Fandinism sini.
feminism dan juga kepada pengundi-pengundi yang ada kat luar sana yang telah mengundi saya. Saya nak ucapkan terima kasih banyak dan sebenarnya trofi ini adalah kepunyaan korang semua. Okey, tahniah Fendi. Apa Fendi rasa Farah menang artis baru kan? Uh-huh. Mungkin lepas ni mungkin boleh bergabung ke? Who knows kan? InsyaAllah kalau ada rezeki, why not? Kan? Okey, insyaAllah. Fendi. Okey, terima kasih. Tahniah Farah, artis wanita apa? Artis baru wanita popular. Okey, ni kemenangan pertama kan? Kongsi perasaan sikit. Alhamdulillah. Sebenarnya tak percaya lagi ni. But thank you to all my fans, my parents yang still support me until now, yang tak pernah putus asa. Sebenarnya tak boleh cakap apa lagi. Okay, macam mana layanan you dengan fans sehingga membuatkan dia ni sentiasa menyokong you kan? Strategi lah. Strategi, selalu ada dengan diorang. Kalau buat event, always with them. Dan saya ada WhatsApp group di mana saya selalu bercakap dengan diorang. Wow, jadi inilah hasil dia? Ya, ini hasil dia. Okay, sebelum tu, cerita sikit your earring. Daripada mana? My earring is from Habib. Cincin pun daripada Habib. Wow, thank you, dia sekaligus ya kemenangan tu dengan Habib sekali ni. Habib boleh buat balik kan? Boleh ke? Okay, so selepas ni, apa lagi mission awak untuk grab anugerah apa lagi? Kekalkan apa yang ada and of course be better than now. Okay. Yeah. Berbaloi ya hasil kerja awak semua selama ni. Berbaloi. Ada sini makan tong sambal apa semua berbaloi. Terima kasih. Okay. Thank you. Tahniah Kak Baiha seperti diduga, seperti diramal lah. Menang lagi tahun ni kan. Alhamdulillah tak sah. Dia tengok muka-muka semua nervous sebab semua hebat-hebat. So terkeluar nama saya Alhamdulillah dan yang paling best. Penyokong saya tak sangka malam ni mereka ramai. Mereka tak tahu mereka ambil mana tiket tu. Sebab tu je dapat sikit di kiri tengah kanan mereka ada. So apa pun terima kasih banyak kerana anda usaha untuk dapatkan tiket. Datang pada hari ni dan terima kasih kepada Kak Baiha rasa tekan tak, you know, selepas 17 ni trofi yang ke-18 kan, tak silap? Dah 18. Pressure tak sebenarnya? Sebenarnya pressure sangat sebab orang selalu menganggap saya akan menang lagi dan kemungkinan saya tak ada rezeki pada malam ni, orang kata agak berdebat sikit lah rasa. Tapi Alhamdulillah saya menang lagi. Semua ni atas dasar undian penyokong lah. Apapun terima kasih kepada penyokong kena tak henti tidur siang malam untuk mengundikan. Okay, single terbaru #123 mungkin boleh cerita lagi konsep rancak kan berbeza dengan sebelum ni. Okay, so untuk #123 ni dah release kat YouTube. So dia lebih more to genre pop rancak, dia more to 60s. So apapun boleh saksikan lah kat YouTube, dah ada dekat semua platform yang ada. Okey, terima kasih. Okey, Wani, tahniah. Ini adalah kemenangan pertama awak kan? Ya, betul. Ceritakan perasaan sikit. Dalam masa 2 tahun, inilah yang pertama yang sulung. Alhamdulillah, terima kasih Wani Asnaizer. Saya tahu diorang mengundi tak tidur malam. Terima kasih banyak. Okey, awak boleh cerita sikit usaha awak selama 2 tahun ni kan? Susah senang awak, akhirnya awak dapat juga anugerah kan? Sebelum ni tercalon je banyak tapi tak rezeki. Mungkin Tuhan cakap belum lagi. Dan malam ni Alhamdulillah rezeki saya. Tapi itu semua takkan terjadi tanpa saya punya fans dan paling penting ibu saya lah. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Okey, ibu awak support awak yang macam mana selalunya? Selalu ikut awak ke atau sentiasa mendengar luahan awak ke dalam apa masalah-masalah industri ni macam mana? Ibu menjadi seorang ibu dan dia tak ikut saya pergi mana-mana sebab dia pun ada hal dia sendiri, tetapi dia selalu bagi kata-kata semangat dengan saya dan dialah yang terbaik. Okey, so selepas ini apa dia? Selepas ni what's next? Mungkin awak nak dapat lebih banyak lagi anugerah ke apa? No, benda ni sebenarnya kita kena improve diri kita, menunjukkan kita berhak dan kita layak dapat benda ni. So saya kena banyak belajar dan saya kena improve lagi-lagi live performance. Adakah ini satu tanggungjawab yang besar atau awak? Ya, saya betul. Ni bukan award semata-mata, ni adalah tanggungjawab. Thank you. Anda masih lagi bersama kami dalam Anugerah Bintang Popular BH31 diwarnai oleh Alha Alpha. Perbezaan itu adalah keunikan kita. Ya, dan anda juga boleh dengar kami di Cool FM stream live HD di tonton.com.my dan juga YouTube. Ya, betul. Ajak ni aku ada cerita sebenarnya. Aku takut ni tahun semalam. Nervous punya pasal nak jadi host ABP ni. Okey. Aku tidur. Lepas tu aku mimpi ada orang tindih aku tau sampai sesak nafas. Mimpi orang tindih? Ya. Itulah lain kali nak tidur basuh kaki. Sampai hari ini bau kaki tu. Bukan. Kenapa kau mimpi orang tindih kau? Kenapa? Takut jadi host ABP satu hal. Ini pasal trailer filem 7 tu. Dah tengok? Filem tu seram sangat ke? Seram. Belanja sikit trailer dia. Jom kita tengok.
Seram. Patutlah seram. Aku tahu filem ni semua pelakon-pelakon dia pun hebat-hebat. Betul. Siapa dia ajak? Ini kita nak bacakan nama barisan-barisan pelakon dia. Kita ada Johan Asyari, Siti Zaleha, Ares Zafril, Christina Susan, Pekin Ibrahim, Marsha Milan dan ramai lagi. Dan diarahkan oleh Raja Mukhlis. Memang hebat. Bila tu ajak? Filem tujuh ini akan berada di Pawagam pada 8. Okey, ramai-ramai standby ya dekat Pawagam nanti. Ya, okay, filem tujuh di Pawagam pada 8 November. Betul. Okey. Empat kategori kita dah umumkan. Ada lagi tiga kategori ni aja. Kita kategori. Nak bagi tahu ni siapa pemenangnya. Okey, sebelum nak bagi tahu pemenang, kena bagi tahu penyampai lah. Siapa penyampai kita yang pertama? Seorang ni dia penyanyi. Tersiksa. Hel Husaini. Betul. Penyampai yang kedua? Cumi. Nabila Razali. Penyampai yang ketiga? Nyanyi. Oh, BB aja. Zahira Mac Wilson. Hai, assalamualaikum semua. Apa khabar? ABBBH. Alhamdulillah, sebenarnya saya rasa nervous sikit sebab saya bersama dengan dua wanita yang sangat cantik. Seorang penyanyi dan seorang lagi pelakon. Dia tu awak buat apa kurang hebatnya. Jadi, yang saya nak tahu sekarang ni, hajat awak tu dah sampai ke belum? Rahsia lah awak. Alright. Tapi apapun, kita kena support each other. Okay? We're in the same industry. Betul? Betul tak? Jadi, untuk kategori pengacara TV popular, calon-calonnya. Calon-calon bagi kategori pengacara TV popular. Alif Sada. Dato' Aznil Nawawi. Mira Filza. Dilofa. Sherry Alhada. Okey. Dan pemenang bagi pengacara TV popular jatuh kepada siapa? Nilofa. Mana? Ada lain rupa ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf, Nilofa tidak dapat hadir pada malam ini di atas urusan kerja di luar negara. Jadi terima kasih kepada BH, family Nilofa, pengurusan Nilofa dan juga Nilofa team. Tahniah Nilofa, terima kasih. Assalamualaikum. Congratulations. Okey, kita pun tak naklah buang masa banyak-banyak. Semua tak sabar nak tunggu ke kategori yang seterusnya adalah kategori penyampai radio popular. Dan calon-calonnya adalah... Calon-calon bagi kategori penyampai radio popular. DJ Lin, Surya FM. Hasim, Hot FM. Johan, Era FM. Radin, Era FM. Shul, Hot FM. Wow. Okey, korang agak-agak siapa penyampai radio popular? Siapa? Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga. Hasil Hot FM! Assalamualaikum. Terkejut. Firstly, thank you Allah. Thank you kepada mama yang datang hari ini. Thank you kepada family, wife yang ada kat hospital. Anak saya masuk hospital sekarang. Minta semua doa. Semoga dia cepat sembuh. Thank you guys. Thank you Geng Haziq. Assalamualaikum. Thank you BH. Thank you TV3. Thank you Hot FM. Congratulations.
Congratulations. Okay, baiklah, kita ke kategori seterusnya, kategori artis komedi popular. Calon-calonnya adalah calon-calon bagi kategori artis komedi popular. Abas, Jeff, Jihan Musa, Mark Adam, Zizan Razak. Siapa agak-agaknya? Siapa? Okay. Dan pembenarnya adalah Zizan Razak. Tingginya you. Alright. Oh, saya tak sangka saya menang lagi this year. Alhamdulillah, thank you very much to ZTF. Terima kasih Allah SWT. Terima kasih ibu saya menjaga saya. Terima kasih Rocket Fuel. Terima kasih semua penat-penat saya. I love you so much. Assalamualaikum. Ya, itu je. Terima kasih juga kita nak ucapkan kepada semua pemenang Haziq ORFM dan juga Zizan Razak. Sebab Alif tata kat belakang tadi sibuk. Hai kat dia. Oh, ah, ya, ya. Alif ada kat sini lah. Belanja sikit Alif dan TV buka sikit. Alif. Alright. Okey. Jom, kita nak bagi tahu kat sini. Kalau orang kampung jumpa rela, maknanya ada kes. Ada kes. Kalau orang awam jumpa polis, maknanya ada kes. Ada kes juga. Kalau artis jumpa si Fahana ni, itu apa kes? Apa kes tu kat belakang tu? Bercerita Fahana. Hai, anda bersama dengan saya Farhana Abdul Rahman, host Kapsul Hiburan BHTV. Apa kes? Hari ini kes kita bersama dengan Farah Nabila. Ai tak buat salah apa-apa kan? Ai tak buat salah. Tapi you pernah di apa kes kan? Ha? You pernah di apa kes? Pernah. Okey. So, apa cerita? Moka kau bahagia dah masuk second season. Yes, moka kau bahagia dah masuk second season dan second season adalah season yang lebih matang. Okey. Mula-mula kan first season diorang bercinta macam, you know, barista-barista style. So, second season dia melangkah ke kehidupan yang lebih matang. Yes. Okey, bagaimana berlakon dengan Syafiq Khan ni? Apa kes? Okey, so far okey. Sebab ni live kan, saya tak boleh cakap. Kena tutup aib orang. Kita tutuplah kes tu. Okey, okay, boleh share sikit Farah, apa ni? Pengakhiran Moka Kau Bahagia? Kalau nak tengok pengakhirannya, korang semua kena tengok Moka Kau Bahagia season 2, 15 Oktober ni. Pukul 9.50, Isnin dan Selasa. Dalam pada tu jangan lupa juga kena tengok Kapsul Hiburan BHTV Apa Kes setiap Khamis. Kita dah upload di YouTube Berita Harian. Apa Kes? Thank you, Mac Cafe. Itu dia kes dia. Terima kasih. Tapi nak bagi tahu Fahana, kalau boleh nak masuk TV tu gosok gigi dulu. Hey. Tadi apa betul tanda gigi dia tu? Bukanlah, tu braces. Oh, braces. Kita tapi tahu. Kita nampak dia flip hair tadi. Okey, Zarazia. Ya, betul. Kita nak tampilkan siapa pula lepas ni? Lepas ni sabar. Kita ada info. Dia tak siap lagi tu. Jangan lupa aja info kau. Info aku? Okey, aku nak bagi tahu sikit info tentang ABPBH kali ni. Telah merekodkan jumlah undian lebih 24 juta dalam tempoh sebulan mulai 25 Ogos. Dan selain itu, laman web ABPBH mencatatkan jumlah halaman ataupun page view sebanyak 7.2 juta setakat ini. Beri tepukan untuk BH. Tahniah.
Memang gempak aja. Betul. Ini lagi gempak aja berita aku ni. Hari itulah aku chit-chat dengan Datuk Zaini. Kau kenal? Eh, apa pula tak kenal? Dia bakal jiran aku tapi dia tahu aku nak pindah kat situ. Dia pula pindah rumah lain. Tak nak duduk sebelah rumah aku. Tak sudilah tu duduk sebelah kemah. Hari itulah bila kita bincang-bincang, chit-chat, minum kopi kan. Dia cakap, tahun depan insyaAllah ABPBH ni akan jadi international. Gempak ke tidak? International maksud kau macam mana international? Mungkin ada kategori artis Indonesia popular. Artis Singapura popular. Betul. Artis Brunei popular. Ya. Wah hebat, empat betul international. Empat benua memang betul-betul international lah. Okey, lagi satu kita nak bagi tahu kepada fan-fan club. Pada tahun depan pun fan club pun ada tempat dalam ABP. Betul, korang kena get ready. Mungkin nanti tahun depan fan club pula perform kat depan stage ni. Kita tersingkir aja. Kalau aku tak nak tersingkir kata, jadi fan lah tahun depan. Aku pun jadi fan kau lah. Sebab kau tak tercalon tadi kan? Okey, tutup pasal tu. Fan club fantastic. Yes. Okey, lepas ini kita nak tampilkan siapa penyanyi ni. Dah ready lah. Kecil, comel, muda. Dengan cerita kat belakang tadi pakai lipstick tak tengok cermin eh. Hebat. Betul, aku pun nampak. Dia pakai lipstick tak payah tengok cermin. Daripada mana dia belajar tu? Ya Allah, belajar daripada Dato' Alah Alfa lah penaja utama kita. Dia ni daripada aku kecil, dia muda. Aku muda, dia muda. Aku tua, dia muda lagi. Dia tak tua-tua. Betul. Jom kita nak berhibur dengan Amy Mastura. Lebih baik cinta daripada benci, lebih baik rindu dari iri hati. Amy. Kita lah.
Azad Amdan dan Nabila Razali. Haziq, tahniah. Terkejut tak? Terkejut sangat-sangat, tak sangka. Sebab tak expect pun tercalon top 5. Top 5 pun tak terfikir masuk. So awak ni tak suruh peminat vote tak sebenarnya? Okey, sebenarnya saya tak adalah peminat besar sangat, tapi saya ada geng Haziq yang dia orang support. Tak ramai tapi dia orang ada. Dia orang yang tolong, dia orang yang bagi tahu, mula-mula dia orang yang bagi tahu Haziq kau calon top 20. Aik, mana kau tahu? Aku tak tahu lagi. Dia orang yang bagi tahu. So yang lepas top 20 kita tak akan tahu siapa yang top 5. So hari ni baru top 5 tiba-tiba tahu menang. Ya Allah, thank you so much. Okey, lepas awak dapat tahu yang awak menang ni menggigil ni. Yes, menggigil. Lu tak bergegar tak? Okay, joget sikit happy. Joget happy. Macam mana joget happy? Ayo kita joget happy, happy. Ni anak macam mana ni? Dah sihat belum? Sekarang anak dengan isteri saya masih kat hospital. Ini semua rezeki anak. Rezeki Allah bagi. 7 hari anak saya ada kat hospital sekarang. Saya ini cabaran. Ini dugaan untuk saya. So, saya tak dapat nak tengok dia. Dia dikuarantinkan selama 24 jam dengan nurse. Boleh cerita sikit lah, ulas sikit kenapa anak dekat hospital semua? Okey, anak saya sebenarnya dia sesama kahak, lepas tu ada saluran paru-paru ke jantung dia tu kecil sebabkan kahak yang banyak. Basih 30 hari baby tak dapat nak layan batuk tu macam mana. So alhamdulillah sekarang ini doktor kata dia getting better dan insyaAllah akan jadi better and better lah. So ya, hadiah ni untuk dia ya? Ni untuk Khaira Aulia dengan Edi Nufail Indah Putri. Oh, panjang tu. Itu nama anak-anak dengan bini aku lah. Okay, tahniah okay. Again. Thank you. Tahniah Zizan. Tahniah artis komedi popular Zizan Raza. Yeah. Zizan, alhamdulillah. Kemenangan kali ini. Saya actually tak sangka. Saya tak sangka. Tapi pada saya ini, orang kata harga yang perlu saya bayar. Yang dibayar kerana usaha penat saya bersama fan club, bersama saya punya kerja saya semua benda. So hari ini alhamdulillah saya dapat ini memang terjawab dan terbukti apa kerja saya tu orang kata dinilai. Okey, mungkin ini sikitlah untuk Zizan True Fan yang you know antara pendukung kuat kepada Zizan kan. ZTF, thank you very much. I love you so much. Korang memang awesome. Tanpa korang saya takkan dapat benda ni. Tapi korang sentiasa support dah 11 tahun dalam industri ni. Korang masih lagi bersama saya. Korang adalah legend. Korang adalah legend. Kalau saya legend, korang lagi legend. Okay, Zizan, mungkin boleh kongsi sikit perkembangan you dekat Indonesia kan? Dengan kata duk ulang-alik ke sana kan? Ya, saya ulang-alik. A few movie, offer. Alhamdulillah, dealing semua benda berjalan lancar. Ada juga sampai jadual saya terpaksa tolak. Which is sebab kekangan masa lah kan? Tapi alhamdulillah, pada saya inilah rezeki saya. Hari ini makin murah, makin tenang saya rasa. Dan makin lancar perjalanan saya dalam industri. So di Indonesia, offer begitu hebat sekali. Diorang pun makin kenal saya, makin bukan peminat lah, which is producer, director semua benda dan rakan-rakan artis makin ramai. Alhamdulillah saya rasa penerimaan saya di sana begitu baiklah. Zizan, maksudnya Zizan akan terus tinggal di sana atau macam tidak? Tidak. For sure saya akan priority pada Malaysia sebab peminat-peminat saya bermula daripada Malaysia dulu kan. So apa-apa cerita yang mantap dan juga hebat adalah daripada Malaysia. So saya kena fokus kat sini. Which is kalau sana offer tu bagus semua benda, kena dengan jalan cerita, kena dengan apa yang saya nak, which is saya jalan lah. Which is sama aje kita dengan dia. Bedanya bahasa aja, kan? Yeah. Okay Zizan, cantik orang kata ni kemenangan ni. Tiba-tiba tu filem Polis Ibu 2 pun nak main kan. Alhamdulillah. Kan orang kata continuity tu cantik sangat kan. Betul-betul. Macam mana, apa lagi expectation kita untuk filem tu kan? Sebab kan sebelum ni banyak filem tempatan yang kutipannya memang meletup. Kan? Yep. Saya macam tak mana sangka. Pressure ke atau macam mana ke? Tak saya tak ada pressure. Kutipan tu nombor 2. Pada saya yang penting orang terhibur dulu, orang puji dulu. Yalah, macam few movie yang seperti yang kita tengok. Tapi apa-apa pun, saya doakan terbaik untuk Polis Ibu. Tahniah, Zizan.
Kembali bersama kami dalam ABPBH 31 diwarnai oleh Alha Alpha. Perbezaan itu adalah keunikan kita. Ha. Sekarang ini mana ajak? Ajak ada dengan Kai Bahar Empire ke? Tak ada. Ajak ada dengan Jananika ke? Semua mana satu? Ajak mana kau ni, Jak? Ramai ni. Ajak? Oi, Yana. Ada ni lah kat belakang tengah makan Maggi pedas gila. Walaupun hari tu kat Melody dah makan, kat sini nak makan lagi. Dia kan rakan penaja kita. Dia tak bagi kau makan, dia bagi aku yang makan. Eh, hey, kau datang sini cepat. Orang dah live lah. Nak makan kejam, tak boleh lah. Kau ni cepatlah. Susahlah macam ni, makan gaji buta. Ha, okey. Sebelum tu, siapa-siapa yang kat bawah tu kita nak ingatkan, jangan lupa hashtag ABPBH31 dan kalau nak tweet-tweet kat rumah pun, boleh hashtag ABPBH31. Ha. Eh, teruk now kau. Baru lepas makan Maggi pedas gila dan kalau anda semua rasa anda tu macho macam saya, cubalah cabaran Maggi pedas gila. Ada berani? Kau pedas-pedas pun boleh kontrol macho. Eh, gelilah. Iya. Apa yang geli tu? Kau apa tu kalau keluar kau ni pengotor lah perangai. Geli kodot. Tak apa. Maafkan ya, maafkan. Okey, sekarang ni jap. Ya. Kenapa dia Dana? Oi, cantiknya awak berbaju hitam sama dengan lantai tu. Janganlah, cantik baju daripada Rizman Ruzaini. Yes. Dan sekarang ni semua, saya pun tengah pedas ni, ha. Tak tahan makan Maggi pedas gila. Okay. Kita nak berhibur dululah. Ya, jap. Bagi ajak time nak minum air. Lepas tu kita bolehlah bersenang-senang, bertenang-tenang dengan persembahan dari Aizat Amdan dan Hafiz Soim. Persilakan. Saying I love you is not the words I want to hear from you. It's not that I want to, not to say, but if you only knew how easy it will be to show me how you feel more than hadirkan untuk bersama. Jika ku air wudumu menjadi serimu dalam lima waktu, jika kau kuat percaya akulah jodohmu, jagamu selalu. Menarilah sayang di hari bahagia, terpaksa ku terima itu hakikatnya.
pasti aku tak mau lupakan cinta. Kau percik api membakar kenangan lama. Aku tak tahu menilai cintamu, aku tak mampu bertahankan. Rasa macam dilamun cinta lah, Jak. Itulah, ya Allah. Kali ni Zara Zia keluar ambil apa kau. Dia? Dah berapa bulan dah pregnant ni? Dah jatuh ke bawah dah, Jak. Itulah, peranakan jatuh ni. Ini kalau kat kampung, atuk aku buat sekop ayam jantan tu tak? Itu kat kampung. Ini tudung saji kat rumah aku ni. Ah, tapi cantik Zara Zia. Okey. Okey. Malah nak layan ajak ni. Untuk seterusnya, kita nak panggil si comel ni. Siapa yang comel? Mesti tertanya-tanya kan? Siapa yang comel? Penyanyi ke pelakon? Sabarlah. Ha. Dulu, dia pernah menang kategori artis komedi terbaik. Artis komedi? Takkan Aceh kot kau cakap comel? Bukan. Aduh. Dia ada tagline dia sendiri tau. Apa tagline dia beritahu? Gemuk is awesome. Oh. Ramai peminat dia. Itu fan club dia. Gemuk is awesome. Tapi tagline tu dah tak boleh pakai tau. Dia dah kurus. Ah betul, dia dah kurus. Dia dah jaga pemakanan dia. Hari tu aku jumpa dia dekat kafe. Dia jaga pemakanan dia. Ya ke? Dia tengah makan apam balik. Aku cakap, abang minta sikit apam tu. Tak boleh. Oi, betul-betul dia jaga. Dia jaga kedekut, tak bagi orang lain. Dia tak nak kongsi dia. Ni lagi seorang ni. Siapa? Dia lelaki tapi semua orang panggil dia mak. Olah, kita tahulah. Siapa, Jak? Dia ni kalau dia diam pun kelakor. Apatah lagi kalau dia berkata-kata. Oh, macam akulah kalau aku diam lagi kelakor. Oh, ya. Cuba kau diam. Kelakar tengok muka tu.
Nanti orang akan takut kau datang ABP, orang cakap, "Dek, minta maaf, Dek, warga negara Malaysia je." Awas ya, dengan aku Myanmar. Dan kita panggil Abam dan juga Mark Adam. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam semua. Assalamualaikum, Bam. Waalaikumsalam, Mark. Kenapa sedih? Kalah tadi. Dah tercalon dah, Tok Fai. Sama-sama kita kalah. Ha? Sama-sama kita kalah. Kalah juga. Tapi saya suka dah lama terjumpa, Abam. Sangat handsome malam ni kan? Inilah contoh infinity. Tiada penghujung. Ha? Hoi! Betul. Mak. Jangan main-main, Mak. Engkau cakap pun sepatah-sepatah. Tolong saya makan, tidur, maring. Ha? Apa masalah kau? Okeylah, Bang. Tak apalah. Jom kita bagi anugerah seterusnya. Dan ini calon-calon kategori artis kolaborasi popular. Calon-calon bagi kategori artis kolaborasi duo berkumpulan popular. Akim and the Magistrate, Jacqueline Victor dan Siti Nordiana, Kukiran Masdo, Syamil dan Ernie Zakri, UNIC dan Kepris. Baiklah, itulah berikut calon-calon top 5 kita untuk artis berkumpulan duo dan berkolaborasi. Jadi, Mark, siapakah pemenangnya? Dan pemenangnya adalah Syamil dan Ernie Zakri. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Semua. Terima kasih untuk yang mengundi. Dan ABP, thank you. Ernie, nak cakap apa-apa? Saya nak cakap thank you kepada semua yang sudi mengundi kami. Teruskan menyokong karya-karya kami, insyaAllah. Dan thank itu you. Sahaja. Rocket Fuel kepada thank semua wartawan. Thanks a lot. Assalamualaikum. Bye-bye. Nah, dia pergi undah kan? Mana? Sabar. Okey, tahniah kepada pemenang dan kategori yang seterusnya ialah artis versatile popular. Calon-calonnya adalah calon-calon bagi kategori artis versatile popular. Alif Sada, Azira Shafinas, Mira Filza, Siti Nordiana, Zizan Razak. Okey. Pemenang artis versatile popular jatuh kepada Alif Sada. Allahu Akbar, Alhamdulillah. Assalamualaikum everybody. This is for the fans, for my love, my wife, Shad, my two beautiful girls, Alicia and Ariana. Mom and Dad, I love you. Alif Sada Official FC, Malaysia, Singapore, Brunei, and every single one of you here. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Thank you very much. Wah,
Itu dia tadi, terima kasih kita ucapkan dan tahniah kepada Alif Sata. Ya. Memang berserta itu. Sherry dekat bawah tu bangga tengok bangga. Alif. Terus pegang WhatsApp tu, angkat handphone terus pegang. Babe, babe, partner kita menang, babe. Terus update Instagram, hashtag ABPH31. Ya. Okay, next time nanti kita tunggu Sherry pula naik atas stage ni, right? Okay. Okay. Dah selepas, dah lepas anugerah tadi. Sekarang ni, tadi kan aku cakap, Jack, kita ada 5 kategori online. 5 kategori online? Hmm. Okey, siapa penyampai dia? Tak ada penyampai. Macam sekarang mana kita ni, nak sampaikan anugerah tu? Ha, sekarang ni kita tak bagi tahu 5, Jack. Kita bagi tahu 3 je dulu. Okey. Ha, tengoklah VT ni. Tembamnya jari. Aku tengok yang ni. Habis cuba. Kategori online. Pemenang bagi kategori artis sensasi popular, Ninova. Pemenang bagi kategori pasangan serasi drama popular, Fatah Amin dan Nur Fazura. Pemenang bagi kategori pasangan serasi filem popular, Zul Arifin dan Nur Fazura. Ha, ada fan Fazura tak? Ha, menang banyak ni Fazura ni malam ni. Ya. Yeah. Kau rasa ada harapan tak Fazura menang anugerah bintang paling popular? Nampak? Dengar orang jerit je dah ramai. Oh, Fatah Amin pun datang. Fatah Amin angguk untuk wife dia. Aku sukalah tengok video hari tu. Aku teringat video yang dia buat surprise tu. Ah, yang mana? Yang mana aja? Alah, yang dia surprise dekat airport tu, yang dia pergi airport lepas tu dia rakam. Hari ni Faz ingat saya ada syuting. Tapi sebenarnya saya nak surprisekan dia. Lepas tu Fazura buka pintu tu, aku tunjuk buka je pintu tu. Okey, buka pintu. Ya! Aduh, aku try buat kat bini aku tau. Habis tu bini kau cakap apa? Aku try buat kat bini aku. Bini aku pergi pasar. Ya. Lepas tu aku diam-diam, aku datang kat pasar. I nak buat surprise kat bini I. Bini I cari ikan caru tak jumpa. I dah ada ikan caru. Tak bini kena. Tak kena lah ajak dekat pasar kau surprise. Yelah, mungkin sebab nama aku tak ada Amin di belakangnya. Kalau aku pakai ajak Amin, mungkin aku popular juga. Tak sesuai, tak sesuai. Dia kena patah Amin juga, betul tak? Yes, dan sebenarnya Fatah Amin juga salah seorang pemenang anugerah bintang popular berita harian, right? Ya, tahun lepas. Ya. Dah bawa balik kereta. Kereta pun dia tak pakai. Dia bagi dekat mak ayah dia. Bagus Fatah Amin ni. Bagus. Okey dah lah guys. Kita tengok sekarang ni ABP pun semangatnya semakin hangat. Dekat Twitter pun semakin viral. Kita nak teruskan dengan nyanyian-nyanyian yang berganda. Mashup namanya. Ya. Kita bersama dengan Ismail Izzani dan Nabila Razali dengan lagunya luar biasa dan pematah hati dibawakan oleh Samsung Galaxy A. Terimalah. Hadir hanya untukmu, akan kulakukan.
yang luar biasa. Apa arti sayang, arti setia, setiap hari sayang yang luar biasa. Selepas ini, Kukiran Mazdo, Dato Jeffrey Din dan Dato Hans Isaac. Tahniah artis kolaborasi duo popular. Okey, apa strategi korang sebenarnya ni? Gabung peminat ke macam mana? Siapa jawab? Saya pun tak tahulah strategi mereka yang menyokong tu, tapi saya nak ucapkan terima kasih banyak kerana sudi menyokong saya dan Syamir. Memang tak sangka. Dan terima kasih yang sudi mengundi kami di ABP. Okey, apabila dah macam ni kan, orang nampak peminat memang suka kan. Mungkin ada next duo selepas ni. Next duo. InsyaAllah kalau ini kiranya diorang pun nak juga lagu yang kedua duet daripada kami, kami akan insyaAllah merealisasikan apa yang diminta oleh mereka semua yang menyokong. Soalan Cepu Mas, bercinta ke? Alah, soalan tu je. Soalan tu lah, dah be live kan sekarang ni. Cinta ke? Tak ada. Gaduh ke? Gaduh ke? Tak gaduh. Kita kawan baik. Okey, sempena dengan kemenangan ni, mungkin boleh share sikit, boleh menyanyi sikit untuk diorang. Okey. Sikit je. Berpalinglah semula, kembalikan senyum indah. Okey. Ada lagi ke bang? Oh, ada lagi lebih sikit. Kita cerita lebih sikit. Okey, mungkin perkembangan selepas ni apa lagi? Syamil mungkin akan keluarkan lagi single, sama ada duet ataupun bukan duet, single ke apa. InsyaAllah, Ernie pun akan keluarkan lagi. Oh, ya, saya insyaAllah akan riliskan single saya pada bulan 11 nanti. InsyaAllah doakan yang baik-baik. Dan lagu tu dikompos oleh Mr. Syamil Omar K. Syamil lagi. Ha, kelas masing-masing. Cuma ada isu sikit. Tak tahu siapa yang nak simpan ni, Syamil ke ataupun Ernie? Mungkin you boleh bahagi dua? Kita minta TV3 buat lagi satu. Mungkin. Okey, terima kasih. Tahniah semua. Thank you. Okey, tahniah Halif Sata. Finally, artis versatile popular. Nervous saya kan? Okey, Halif. 12 tahun kan penantian. Alhamdulillah, this is beautiful. Halif, sebenarnya this all goes up to penyokong Halif yang mengundi Halif selama ni. Dari Halif mula jadi
sampailah ke tahap ni, and Alif doakan semoga Allah merahmati berkati anda semua and teruskan menyokong. Thank you so much. This is extremely special untuk Alif. Alif rasa apa simbolik ini bila bersertakan? Ya? Mungkin. Alif berapa jadi? Alif membesar tengok ramai idola-idola seni Alif yang sangat versatile. You know, kita membesar tengok P. Ramli, kita membesar tengok Sudirman, Alif sendiri tengok Azni Haji Nawawi, yang diorang mereka ni memang hebat luar biasa, yang versatility yang menunjukkan diorang ni hebat pada semua benda yang diorang lakukan. So Alif sendiri bila membesar, Alif rasa macam, man, I want to be like that. So this proves that maybe, you know, if you work so hard, and one day anda boleh dapat ni juga dengan berkat doa, usaha and also sokongan daripada peminat-peminat semua. Alif, kita tahu Alif memang bersetar, tapi kadang sebenarnya fokus Alif atau priority Alif nyanyian ke atau macam mana sekarang? Ada ya, jadi Alif, I guess bila kita fokus untuk semua, itu sebenarnya tunjuk versatility. You know, bila kita fokuskan semua and tak lemahkan mana-mana, you really work on your craft dan apa benda yang anda kita betul-betul passionate about. Dan macam Alif sendiri, Alif passion dengan bidang seni Alif. So, you know, everything, tiga-tiga bidang yang Alif caburi, semua Alif give my most 100%. Okay, latest project, ada single ke apa ke, anything? Oh, wow. Sekarang ni Alif tak fikir apa dah. Alif tengah fikir nak pergi holiday jadi. Jadi tak nak pakai gambar balik ke? Tak, kan? Boleh. Okay. Okay, nak pergi mana, Alif? Keunikan kita. Hai, anda bersama dengan saya Farhana Abdul Rahman dalam Kapsul Hiburan BHTV. Apa kes? Apa kes? Ajak, you kata I tergosok gigi. Ini braces, okay? Kita bersama dengan Emma Maembo. Hai. Okay. Emma, kalau akak ingat, Emma adalah artis pertama yang akak interview untuk Apa Kes. Betul tak? Betul, Kak. Sebab you memang kejar I kat mana-mana je untuk Apa Kes. Okay, sampai ke Kuala Selangor akak kejar. Okey. Bila apa ni, ke Kuala Selangor ni, Emma berdendam tak sebab akak tanya soalan-soalan panas, dah banyak kali keluar Apa Kes? Takkanlah berdendam, sayangnya. Sebab benda kita takut, kita kena dekatkan lagi untuk kita punya fear, you know. I takut dengan dia, so kenalah sayang. Adakah akak menakutkan? Sangat. Okey, Emma, baru-baru ni kita lihat Emma apa ni, ada seorang lelaki bermata biru datang ke event Fantastic. Adakah Emma dah tak minat yang hidung tinggi, perut boros, dah tak set, dah kau set-set kita? Itu yang susah bila kawan ni semua dia korek. Tak adalah, itu family friend, tak ada apa-apa pun. So you jangan nak apa kes I malam ni, okey? Okay. Emma, malam ni datang dengan siapa? Malam ni I datang dengan Emma Nizes. Terima kasih pada Emma Gula. Okey, kita kembali ke stage utama. Mas Do. Masih ingatkah di kau bingung?
Tapi tengok tadi Dato' Jeffrey Day menari Oh Mas Mona. Sopan je kan, dari dulu sampai sekarang maintain je gitu. Yeah. Yeah, tapi yang bagusnya Jack, Zara, kukiran Masdo ni mengangkat balik muzik-muzik lama. Betul. Mengangkat balik Pop Ye Ye. Kalau tak, generasi Y macam aku dah tak ingat Pop Ye Ye. Ya. Yeah. Ha. Lagi sekali kita nak ucapkan terima kasih kepada Masdo sebab dengar cerita. Semalam dia orang baru habis konsert. Betul. Hari ini konsert lagi dekat ABB. Betul. Ha. Bagi tepukan. Yeah. Okey. Okay. Dengan cerita Zara dengan Jana ada banyak info nak bagi tahu. So bagi tahu sekarang. Cepat. Eh, gelojo senang buat duit aja. Cepatlah menjawab di sebelah kau ni. Okay. Sempit aku. Oi, sabar, sabar. Okey. Okey. Tadi kita dah sibuk berpok ye-ye kan? Sekarang ni kita nak bagi tahu maksud four times fun. Mesti ramai tak tahu kan? Mesti kau orang tak tahu kan? Tak empat tahu. empat kali beronok-ronok. Okey, kalau nak tahu jangan lupa saksikan Samsung Galaxy A event pada 11 Oktober daripada pukul 5 hingga 6 petang di TV3, MTV7, 8TV, TV9, semua ada. Ui, yeah. Sekaligus. Ha. Sekaligus. Ha, okey, aku pula nak bagi tahu. Ya, bagi tahu Janan. Silakan Janan ni. Okey, untuk makluman anda di rumah dan juga penonton yang hadir hari ini,
Kita juga mendapat sokongan padu ya daripada rakan media digital kita Hijab and Heels. Beri tepukan sikit. Beri tepukan. Okay. Istimewanya sempena dengan ABPBH 31 kali ini, Hijab and Heels menampilkan Wani Hazrita. Wow. Nabila Razali. Woo. Dan juga Hail Husaini. Woo. Sebagai Abang Hajat. Sebagai siapa Jana? Penghias muka depan je tak ada kat sini. Nampak sangat muka korang tak layak untuk jadi penghias muka depan. Sampai hati ajak muka kau pun tak ada kan? Hijab and Heels saja. Yalah, dah. Aku lagi sudah. Lah takkan. Sudah. Okey, dah ni, terus. Semua orang nak tahu. Tadi sibuk dah menyampai, dapat ye-ye semua kan. Sekarang ni kita ada dua orang atas stage ni. Yang seorang ni Datuk. Dia sibuk buat konsert. Yang seorang lagi ni wanita cantik, baru berlakon satu filem, dah meletup filem tu. Boom. Eh, aku nak sebut nama Datuk tu, dia handsome. Oh, yang handsome juga nak sebut eh? Yang handsome lah. Okay. Boleh tak? Sebutlah. Boleh, suka hati kau lah. Sebut je lah, nak memiliki tak boleh. Datuk Hans. Datuk Hans Isaac. Ya, dan juga Sanggita Krishnasami. Bersilakan. Apa khabar semua tuan-tuan puan-puan? Selamat Hai malam. Semua. Hai. Tuan dan puan-puan, sebelum kami mulakan malam ini, saya nak beri sedikit ucapan untuk Sanggita. Tuan-tuan dan puan-puan, Sanggita telah menang sebagai pelakon wanita terbaik untuk Anugerah Screen dan juga Festival Filem Malaysia dalam tahun yang sama. Tahniah kepada Sanggita ya. Terima kasih Datuk. Tak senang. Thank you. Datuk ni bukan main hebat kan? Ya ke? Saya ni tengah jealous tentang dua benda sekarang ni. Satu, family I tengah duduk depan TV bukan nak tengok I tapi nak tengok Datuk. Ya ke? Hashtag handsome gila dia orang kata. Secondly, dengar gosip Datuk nak berangkat ke Singapura sebab ada projek besar dengan Datuk AC, okay. Datuk yeah. Awi, Datuk Hidup saya Ambil. Banyak gosip, macam biasa. Tapi memang saya akan ke Singapura hujung minggu ni untuk membuat konsert bersama Awi, Afrin dan AC. Kami sebenarnya pergi ke sana untuk peminat-peminat dan rakyat Singapura sebab diorang selalu datang ke Malaysia dan recognize kita di sini. So we want to go there and recognize them. Yeah. So thank you to also the Singaporeans for supporting our industry. Wow. Yeah. Okay, Sanggita. Apa kata kita lihat siapakah nominasi-nominasi untuk pelakon TV wanita popular? Calon-calon bagi kategori pelakon TV wanita popular. Farah Nabila, Fasha Sanda, Jana Ning, Nilofa, Nur Hazura. Hai Datuk. Okey, perkenalkan ni Datuk Alha. Lepas ni flawless lah muka kita kan. Kalau Datuk dah tahu, kalau sebut Alaha dalam Tamil sebenarnya maksudnya cantik. Cantik. So thank you Datuk sebab support industri kita orang. Apa perasaan Datuk malam ni? Okey, perasaan saya sangat, orang kata sangat bangga. Of course saya dapat taja anugerah paling berprestij untuk malam ni. And of course juga saya tak sabar untuk mengetahui siapakah pelakon lelaki TV, pelakon TV lelaki dan juga wanita popular. Yes. Okey, sekarang saya akan announcekan pelakon TV wanita popular. Saya nak baca ke Datuk Allah nak baca? Saya rasa okey. Sebab you dah sponsor kan, kita bagi kat sponsor okay. Lah. Okey. Alright. Okey, dan pemenang bagi kategori pelakon TV wanita popular adalah Nur Fazura. Thank you.
Assalamualaikum. Syukur kepada Allah SWT. Terima kasih kepada Berita Harian kerana menominasikan saya ke kategori ini. Terima kasih kepada keluarga saya yang menyokong saya selama ini, keluarga mertua saya, kepada suami tercinta. Dan terutama sekali, to each and every one of you, my love warriors, this is yours. I love you all. Thank you so much. Assalamualaikum. Baiklah, kita ke kategori yang seterusnya pula. Kalau ada wanita, mesti ada lelaki kan? Kan? Baiklah, kita tengok. Belum lagi. Kita tengok calon-calon dia dulu. Calon-calon bagi kategori pelakon TV lelaki popular. Ashraf Muslim. Fatah Amin. Remy Ishak. Syafiq Kyle. Zul Arifin. Ha, siapa dia? Panas ni, panas. Jom Datuk. Siapa dia Sangita? Fatah Amin. Alhamdulillah. Terima kasih, syukur kepada Ilahi. Terima kasih kepada keluarga saya, ibu bapa saya yang melahirkan saya dan menjaga saya. Isteri yang tersayang dan juga our fans, Love Warriors. Yeah. Yang mengundi kami, terima kasih Berita Harian, terima kasih rakan-rakan media dan itu saja. Okey, seterusnya kita akan lihat pemenang untuk kategori online. Tuan-tuan dan puan-puan, silakan. Kategori online. Pemenang bagi kategori personality media social popular. Fatima Omar Muklis, The Family UK. You vote for I love you so much. Thank you ABBBH dengan Berita Harian untuk pilih I. Thank you Blacko. Pemenang bagi kategori Insta Famous Cilik Popular, Arif Jiwa. Hai semua, Dia dan Ashraf nak ucapkan terima kasih buat Berita Harian, buat anugerah bintang popular Berita Harian yang ke-31. Thank you semua, tanpa korang Arif tak mungkin ada di sini. Alah, comelnya. Comel angat-angat. Cute je kan? Ha, siapa yang cute tu? Dia orang lah, takkan kita pula. Tak, yang cute tu laki orang tu. Dia orang dah kahwin. Oh, tak dah kahwin, sangka tak laki bini menang kan? Alhamdulillah rezeki dia orang. Rezeki Zara, kau dah kahwin belum? Belum. Aku pun belum kahwin, tu rezeki orang dah kahwin. Sabarlah Jana, apa-apa pun, apa perasaan kau bila kau tak menang? Aku tak kisah sebab aku boleh berucap. Jadi aku nak menyampaikan ucapan kalah ni kepada peminat-peminat aku Jana Nika. Terima kasihlah sebab sampai lenguh-lenguh jari undi. Sampai bengkaklah ibu jari mengundi. Tapi ni orang cakap. Apa dia? Pelayar yang baik, pelayar yang mahir tidak akan berlayar di lautan yang sepi. Gitu. Okeylah. Sekarang ni untuk makluman semua, Mentor 7 kini kembali dengan barisan mentor yang hebat. Antaranya Siti Nordiana, Datuk Syafinas, Aizat Amdan, Hafiz Suib. Hebat-hebat. Siapa nak jadi mentor dia orang ni? On kan? On, memang on. Jabatan mentor tu akan bermula pada Oktober ini hanya di TV3 semestinya. On teruk. Tapi ada yang lagi on, Zara. Apa dia, Jana?
GPH On. Setiap hari Isnin hingga Jumaat hanya di Hot FM. Music paling hangat. Panas. Kau tahu tak kenapa kena join ataupun kena dengar GPH On ni? Tak tahu, tolong bagi tahu Jana. Sebab kalau diorang teka lagu dengan betul, penyanyi dengan betul, yang dinyanyi oleh geng Pagi Hot, diorang boleh menang RM500 ataupun wang terkumpul. Wow, senangnya. Dapat duit. Aku nak cuba boleh? Kau cuba dulu. Sekarang ni kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Jumpa lagi selepas ini. APBBH 31. Selepas ini, Fazura, Nisha Omar dan Siti Sarah. Kami yakin Kai Bahar akan menang kategori bintang paling popular sebab Kai Bahar hebat dan KBE awesome! Saya yakin Jana dapat kekalkan award tahun lepas pelakon TV wanita popular. Dan untuk award bintang paling popular, saya rasa Kai Bahar layak. Untuk penyampai versatile Haiza, yang untuk bintang popular Fatah Amin, sebab dia punya fans tu ramai. Fan dia kuat. Fan dia kuat. Menang dah. Itulah, rasa dia menang lagi lah tu. Farhana Abdul Rahman, host Captain Hiburan BH TV. Apa kes? Lebih rapat dengan pelakon. Kena pula atuk nenek dia pun. Kamar tu jadi viral. Tongkang ke? Amboi, banyaknya persoalan tentang agama. Assalamualaikum. Hai, saya Latifah Arifin. Jumpa saya dalam kapsul. Jom tanya Ustaz. Akbar, Allahu Akbar, dah azan dah, boleh makan. Dalam satu hadis Nabi yang berbunyi abghadul halal ila Allah athala. Boleh memburukkan keadaan Allah sebenarnya. Kekayaan tu tak wajar dan patut kita elakkan. Perkembangan dunia hiburan semasa. Cerita terkini bola sepak tempatan. Menjawab kemusykilan agama. Semuanya di BH TV.
masih lagi bersama dengan kita. Iklan. Jana dah tak sabar nak live dah, belumlah. Sejak-sejak kalah ni susah nak kontrol emosi. Bersama dengan kami dalam APPBH 31 diwarnai oleh Alha Alpha. Perbezaan itu adalah keunikan kita. Ya, dan kita nak bagi tahu juga kepada anda semua sama ada di sini ataupun di rumah, anda boleh tonton kita melalui YouTube. Kalau tak boleh nak sempat, tak sempat nak tengok kat rumah, buka iPhone, kau tengok je kita orang dekat YouTube. Cik Zizan Razak ambil gambar trofi menang tadi. Kita nampak dari sini. Show off lah. Tahniah Azizan Razak, right? Okey. Jana ni. Sebelum kita nak teruskan. Nak bagi tahulah dekat semua penonton di rumah dan penonton yang ada dekat sini sekarang ni. Muzik kita yang gempak-gempak ni sebenarnya diarahkan oleh pengarah muzik kita iaitu Faizal Uzeh. Atau dia lebih dikenali sebagai Lock You. Ya, tepukan untuk Lock You, bro. Okey, terima kasih. Itu dia Lock You di belakang. Orang kampung saya, orang Keluang. Terima kasih. Kita up kan sikit orang kampung kita. Okey, dah lah Jana. Okay. Kita nak teruskan selepas ini dengan penyampai seterusnya. Ya, diorang menang besar ini, Jack. Laki bini menang. Kalau dia ada anak, anak-anak dia sekali menang, Jack. Rugi rasa tak buat video. Kalau tahu buat video lah. Nak surprisekan awak hari ini. Tapi satu stage saja dengan diorang. Patutnya kita buat video kat sini. Tak apalah. Biar dioranglah yang ada kat tengah stage tu. Kita persilakan Fatah Amin dan Fazura. Assalamualaikum. Apa khabar semua PSCC? Dan juga penonton di rumah. Rasanya masih terasa bahang tahun lepas saya menang Anugerah Bintang Paling Popular. Dan malam ni sayang, kita menang lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kami sebenarnya ingin mengucapkan terima kasih kepada peminat-peminat kami, Our Love Warriors. Tanpa anda, kami tak akan berada di sini. Betul. But anyway, it's not about us tonight, sayang. Yep. Yang paling penting ialah kami ditugaskan untuk mempersembahkan anugerah untuk kategori pelakon wanita popular, filem wanita popular dan pelakon filem lelaki popular. Kita lihat calon-calon untuk pelakon filem wanita popular. Calon-calon bagi kategori pelakon filem wanita popular. Aida Jebat, Ilma Maimbo, Izara Aisyah, Jana Nik, Nur Fazura. Tak mungkin saya. Saya ke atas pentas. Okey. Rasanya tahu tak siapa? Tahniah buat Emma Maimbong. ABPBH, Allah, my family, and Emanizers, I love you. Thank you. Tahniah Emma Maimbong, memang berbakat. Untuk kategori seterusnya adalah pelakon filem lelaki popular. Calon-calonnya ialah calon-calon bagi kategori pelakon filem lelaki popular. Dato' Aaron Aziz, Jalil Hamid,
Shamsul Yusof, Zizan Razak, Zul Arifin. Semuanya hebat-hebat belaka, pelakon-pelakon senior yang saya sangat-sangat hormati dan saya sangat respect. Dan pemenangnya ialah, dia pernah berlakon dengan Sayang. Dia pernah berlakon dengan Sayang. Ya. Cerita kalau apa? Kalau anda ingat, tagline saya untuk dia, Sayang Kau Gila, Zul Arifin. Terima kasih Berita Harian, terima kasih Media Prima, terima kasih kepada peminat yang sentiasa menyokong dan mengundi. Terima kasih banyak-banyak. Thank you so much to my family. I love you guys. Thank you. Ya, itu dia tadi. Terima kasih Fazura, Fatah Amin dan juga tahniah Zul Arifin. Sangat. Ya. Wow. Tahniah kepada pemenang ya. Ah, pelakon filem lelaki popular dan juga wanita menang kepada Emma Mak Embong. Tahniah. Titi Mama. Yeah. Okey, kepada penonton-penonton di rumah, sekarang ni kita nak bagi tahu yang mulai 8 Oktober, okay, drama Mawar Murni akan ditayangkan. Ada ramai pelakon, ada Mimi Lana, ada Fasha Sanda, Amar Ashraf. Ya, siapa lagi? Syarul Rizwan pun kita ada. Syarul Rizwan pun ada. Akan bermula pukul 10 malam di slot Samarinda, hanya di TV3. Okay. Hari Isnin hingga Rabu. Lepas tu kalau korang nak tahu, kalau semua nak tahu penonton di sini atau penonton di rumah, di mana-mana sahaja, BH Online antara portal berita top 3 yang mempunyai 3.75 juta unique visitor. Macam kita lah, unique. Manakala jumlah pengikut laman sosial Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube BH sebanyak 6.9 juta pengikut. Wow, beri tepukan sikitlah untuk BH. Alright, dan Raja ada sikit info nak bagi tahu fenomena terbalik bermula Oktober ini sebab Cool FM akan terbalikkan dunia korang semua. Oh, terbalik aja. Yo, dengan macam mana senangnya kalau nak menang wang tunai ribuan ringgit, dengarkan Cool FM teka 5 tajuk lagu yang telah digostankan, diterbalikkan. Contoh macam Jana Happy Birthday to You kan. YouTuber Play Happy. Teka lagu apa? Boleh dapat duit beribu-ribu ringgit. Bukan RM50 lah, lebih lah. Lebih. Okay. Tak apa, aku pun malas dengan kau bahan-bahan aku. Sekarang ni. Alah, ada tisu. Ada tisu tak ajak bagi Jana? Nah, ambil tisu. Ini kan. Okey. Jana, cepat. Kita nak teruskan ke lagu-lagu evergreen pula lepas ni. Betul. Ya, kita nak berhibur dengan penyanyi-penyanyi vokal mantap bersuara emas. Sebab tu aku tak ada kat sana. Jangan, Jana. Kita semua dah tak sabar nak dengar suara Misha Omar, Siti Sarah dan Ernie Zakri. Mata menggoda, matalah asal nanti.
Janji
Amy sanggup datang menyembah Mak, menghambakan diri Amy untuk Mak. Sampai hati Mak halau Amy, Mak. Mak. Pakej lengkap tinggi lampai, paras rupa jelita, bergaya serta bakat lakonan dan nyanyian luar biasa membuatkan pemilik nama Nur Kumalasari Muhammad Taib pantas menawan hati peminat dunia hiburan era 1970-an dan 1980-an. Sebagai anak kepada pasangan pelakon veteran Allahyarham Dato' S. Rumai Nur dan Allahyarham Datin Umi Kalsum, bakat lakonannya mula dikesan ketika masih kanak-kanak lagi apabila muncul dalam filem Tunang Pak Dukun yang diterbitkan sekitar 1960. Siapa yang boleh lupa karakter Cikgu Sharina yang tegas tapi lucu dalam filem Adik Manja serta babak penuh dramatik yang dibawakannya dalam filem Menanti Hari Esok dan Abang, arahan Dato' Rahim Razali. Dilahirkan pada 11 April 1956, pencapaian Nur Kumalasari dalam dunia hiburan menggambarkan makna sebenar infinity yang menjadi tema anugerah malam ini. Hadiah kepada superstar Anita Sarawak ini turut mempunyai himpunan lagu popular. Keakrabannya dengan bekas penghibur nombor satu Asia, Allahyarham Dato' Sudirman Ashraf, membuatkan mereka digelar pasangan serasi tatkala beraksi di atas pentas. Walaupun beliau kini tidak lagi aktif dalam bidang seni, namun jasa dan sumbangannya dalam dunia hiburan tanah air masih terus harum, subur dan abadi dalam hati peminat. Atas bakti dan keringat yang dicurahkannya itu, Berita Harian memberi penghormatan kepada Nur Kumalasari sebagai penerima trofi Anugerah Pencapaian Sepanjang Hayat, Anugerah Bintang Popular Berita Harian 31. Ya. Jadi untuk kita memberikan anugerah sepanjang hayat dengan segala hormatnya, kami ingin menjemput ke atas pentas yang berbahagia Dato' Ahmad Zaini Kamaruzaman, pengarang eksekutif BH merangkap penaung ABP BH ke-31, dan Encik Syamsul Azri Syamsir, pengarang berita hiburan BH merangkap pengerusi jawatankuasa ABP BH. Ya. Bonda Nur Kumalasari akan menerima trofi beserta hadiah sumbangan Habib Jiwa. Beliau juga dikenali sebagai Nur Kumalasari Muhammad Taib. Merupakan anak kepada Dato' S. Nur Amin Nur dan juga Datin Umi Kalsum. Dipersilakan bonda sepatah dua kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah lama tak naik pentas ni. Lain, beza zaman Nur dulu dan sekarang. Wah, mengkilat, licin dulu tak ada macam ni dah. 70-an. Anyway, I'm very, very proud to be here. Nur ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada para juri, Berita Harian dan TV3. Memilih Nur sebagai calon anugerah ini dan seterusnya memilih Nur sebagai penyandang kali ini. Boleh pakai teropong tak? Age is catching up. Abang Sam, thank you so much for the touching moments yang you main, all my beautiful songs. Thank you very much. He brings back memories. Apabila Noor masuki bidang dunia hiburan, lebih 40 tahun yang lalu, sebahagian daripada tetamu ni belum dilahirkan lagi pun. So some of you might know me, some of you might not know me. Ada yang mak yang kenal, so anak terpaksa tengok cerita ataupun lagu-lagu Nur. So anak pun minat juga. Okay, apakah faktor yang mendorong Nur menceburi bidang ini? Sudah tentu bukan nak jadi kaya.
atau memenangi anugerah. Sebab masa tu, masa zaman 70-an dulu, tak ada anugerah yang berprestij macam ni. Alhamdulillah, you are so lucky to have so many, many competitions, anugerah for you. All you beautiful people. Mungkin kerana, yelah Kak Noh dulu, Noh dulu, siapa yang kenal Noh dulu? Hey! Ramai, alhamdulillah. Thank you. Terima kasih banyak-banyak. Tak pun angkat tangan juga, ya. Yeah. Thank you, alhamdulillah. Okay, mungkin kerana glamour dan minat. Berbanding dengan kerja lain seperti kerja dalam bank, buat account balancing, ataupun receptionist, tak minat betul kerja-kerja macam tu. Nah, ini nak kena artis, ya. Oleh itu, anugerah yang tidak diduga ini adalah bonus yang sangat mengejutkan. Sebarang skill yang ada pada Noh, hanya banyak yang Noh kutip dari dua generasi lain. Dunia hiburan sebelum ini termasuklah gergasi-gergasi seperti Tan Sri P. Ramli, Puan Sri Saloma, Tan Sri Jin Samsudin, Ayahanda Datuk S. Romaino dan Bonda Datin Umi Kalsum, Datuk L. Krishnan, Datuk Mustafa Makruf, Akbar Nawab, S. Atan. Generasi kedua, Datuk Yusof Haslam, Datuk Osman Hafsham, Datuk Rahim Razali, Kakak Anita Sarawak, Datuk Sudirman Haji Arshad, Datuk Sharifah Aini, Murali Abdullah, Rashid Sibir, Haji Fazil, Fauzi Mazuki. Termasuk juga semua kru cameraman, lighting dan soundman yang semuanya bergaul rapat dengan Noh semasa pembikinan. Noh berhutang budi kepada semua warta hiburan yang mengkritik Noh dan kepada semua peminat yang menjadi peminat setia di zaman kegemilangan Noh dulu sampai sekarang. Lain daripada yang lain, Noh tak mau kata, this award is for you. Sebaliknya, Noh akan kata, I'm going to keep this award all to myself. It's because ini Noh punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bonda dan juga tetamu-tetamu VIP kita. Ya. Ha, tak ada yang baru, tak adalah yang lama aja. Betul tu Janani. Ni. Ya. Bonda Noh Kumal Arisari cakap kita tak kenal dia. Kita tahulah lagu dia. Kita kenal lah. Nak nyanyi ke Janani? Nyanyi. Nak nyanyi juga? Macam mana lagu tu ah? Lagu apa? Oh gembira rasanya. Okey, kita berehat seketika kembali selepas ini. MPBS ke-31 Infinity. Berjumpa dengan yang tersayang. Selepas ini, Syamil, Dato' Sri Siti Nurhadiza dan bintang paling popular, Adhika. Okay, tahniah kepada Emma Maimbong, pelakon filem wanita popular. Emma, mungkin luahan apa yang nak share kan? Terima kasih sangat kepada Emma Nizes yang tak tidur malam, asyik mengundi. Terima kasih Nizes. And Emma baru berlakon satu filem. Alhamdulillah Emma menang. Kimchi untuk awak. Ya Allah, terima kasih kepada semua peminat Kimchi yang support Emma. Thank you. Okay, orang kata komplit lah kot. Sebelum ni dah dapat pelakon TV kan? Ni filem. Apa lagi yang Emma rasa Emma nak achieve lagi? Kalau rezeki memang, of course lah, siapa tak nak menang lagi kan. So, ini membuktikan yang usaha Emma ni orang nampak dan Emma akan usaha lagi, insyaAllah. So, kalau ada rezeki lagi, insyaAllah Emma Nizes kita pegang lagi. Okay. Itu Emma orang cakap selalu, Emma pun sering terpalit dengan kontroversi kan. Tapi macam di sebalik tu balance lah dengan bakat Emma, dengan kemenangan Emma. So, Emma rasa macam mana
perjalanan karier Emma sebenarnya? Alhamdulillah lah. Macam kalau kontroversi yang elok, Emma ambil tu sebagai satu orang kata peluang untuk lagi naikkan nama Emma. Kalau kontroversi yang tak elok, Emma letak tepi dan fikir positif. So mana-mana kita kerja pun memang ada hikmah. So inilah kerja laluan hidup Emma. Okey, Emma mungkin boleh share sikit dekat pelayar FB yang lebih 5 juta kat luar sana tu, apa perkembangan terbaru Emma? Sekarang ni saya rehat sekejap. So, saya dah nak shooting esok. Esok saya kena pergi dekat Skin Chan shooting dengan Alun Kamarudin. Shooting apa tu? Tajuk dia tu nanti saya pastikan sebab saya dah menang, saya nervous tak tahu. Tapi saya akan shooting esok. Yeah. Okey. Tahniah Zul. Cerita sikit perasaan kemenangan you sebagai pelakon filem lelaki popular. Alhamdulillah, saya tak expect and because calon-calon semua bagus-bagus kan. So, alhamdulillah saya excited juga sebab saya datang memang nak enjoy the show and then nak hadiri ABP of course, siapa tak nak datang. But tiba-tiba rezeki menang dua. Alhamdulillah. Macam mana you treat peminat you? Yelah, sebab orang kata setiap kali bila popular ni, kita melibatkan artis dengan peminat kan? So, dengan you antara you dengan peminat macam mana pula? Saya okey dengan mereka. Mereka sentiasa support saya. But apa yang saya selalu janji dekat mereka, dalam saya punya kerja, saya akan buat yang terbaik daripada segi performance. Daripada segi kejayaan saya akan buat yang terbaik and bagi mereka something yang good to watch or fun to watch. Itu janji saya dekat mereka. And dari masa ke semasa, itulah saya kena number one in my head. Bila kena dengan peminat. Okay, sebagai seorang pelakon, mungkin you rasa setiap kali you dapat anugerah, satu trofi ini menjadi satu tanggungjawab atau bebanan mungkin. Ada setengah orang kata bebanan, ada setengah orang kata tanggungjawab kan? So, what do you think? Well, alhamdulillah, it's an appreciation atas hasil kerja kita yang kita dianugerahkan. Alhamdulillah, itu semua peminat yang letak kita dekat atas tu. So, makin kita ni, and then lagilah banyak nak kena tanggungjawab, nak kena deliver yang terbaik in the future untuk mereka juga. So, alhamdulillah. Dah? Okay, tahniah. Thank you so much. Okey, tahniah kepada pasangan suami isteri Fazura dan Fata. Bukan hanya menang orang kata pelakon TV popular untuk filem Lelaki dan Wanita, tetapi juga untuk pelakon serasi drama ya. Okey, Faz dan Fata, mungkin Faz lah mungkin boleh share sikitlah. Kemenangan ni kan mungkin atas kekuatan sokongan Fazura sendirilah kan. Oh, alhamdulillah. Pertama sekali saya ingin bersyukur kepada Allah SWT di atas izin dan perkenannya dan juga kepada ibu saya, keluarga saya, keluarga mentua saya, doa suami saya dan juga terutama sekali kepada Our Love Warriors. This is for you kerana mengundi siang dan malam untuk kami. This is really for you. Terima kasih. Macam Fatas ni kan, kita dapat tahu kan fan club you dah tak ada. Tetapi disokong sendiri kan bila gabungan peminat you kan, so macam mana betul, you rasa? Betul, saya rasa sangat-sangat bertuah masih memiliki peminat yang menyokong kami walaupun kita dah berkahwin kan. Orang cakap kalau pelakon lelaki kau dah kahwin mungkin dah tapi alhamdulillah jatuh, sih. Kan? Tapi alhamdulillah rezeki Allah Ta'ala dan peminat yang masih ada menyokong kami. Alhamdulillah. Ada next project berdua lagi ke selepas ni? Mungkin peminat pun surprise! Dah. Surprise! Thank you, JD. Thank you, JD. Kami dalam ABPBH 31 diwarnai oleh Alha Alpha. Perbezaan itu adalah keunikan kita. Zara Ajak. Sedar tak sedar, kita dah sampai ke anugerah yang terakhir. Betul. Nak tengok juga siapa yang nak bawa balik kereta ni kan. Rasa-rasanya siapa? Siapa? Sabar dulu. Okey, yang tu kita simpan dulu. Sekarang ni kita nak ingatkan penonton di rumah, jangan lupa untuk saksikan drama bersiri Salon yang akan ditayangkan di MTV7 Fillet setiap hari Isnin dan Selasa jam
10 malam. Alright, jadi sekarang ini Malaysia, adakah anda sudah bersedia untuk mengetahui siapakah yang paling popular di abad ini? Ah, mana dia? Tak ada suaranya. Okey. Alright. Ajak Zara. Ya. Yeah. Yeah. Aku tak nak orang cakap anugerah ni anugerah syok sendiri. Habis tu? Jadi biar aku turun bawah, ambil hadiah daripada bawah. Eh, tak payah, tak payah. Kalau kau turun tu yang nampak syok sendiri. Oh, ya tu. Jangan haraplah kau nak menang tahun ni. Tak adanya. Sebelum kita nak sampaikan anugerah kepada bintang yang paling popular pada tahun ini, Cik Jananik dan juga Cik Zara Zia, ya, kita nak menjemputlah senior ke atas pentas ini untuk memberi anugerah itu. Ya, Prima Donna. Prima Donna. Okey, perkenalkan Prima Donna itu. Jananik dan juga Zara Zia. Kita peminat dia orang tahu. Yang seorang ni nama dia Fauziah Raof. Yang seorang lagi Erna TTY. Ha, siapa tu? Kalau tahu, nak tahu kita tengok. Dipersilakan Erna TTY dan Fauziah Raof. Okey, ini adalah mangsa yang memang memerlukan populariti. Dia perlu pakai sebegini untuk menjadikan dirinya viral. Ma, tapi bagus Ma. Erna TTY bagus kerana anda menyedarkan hipster-hipster bahawa zaman sebelum pramerdeka, nenek moyang mereka harus membawa tikar untuk berniaga di atas kepala. Yes. Memang penganjur kena ke pairkan I dengan you, Fauziah Raof? Well. Tak ada orang lain ke Fauziah Raof? I sebenarnya minta Rumina CD. I beritahu Sam, I kata Sam, dapatkan I Rumina CD sebab dia Infinity. Tapi you nak juga Erna TTY, so Fauziah Raof AMN. Hello, Fauziah Raof AMN. AMN? Ya, yeah, ya. Yeah. Oh, well. You dengar ketawa I. Ketawa I yang ibarat you memerli I. AMN je. Pelakon tonggang terbalik air mata berjujur jurai satu Melaya tsunami. AMN je. Ouch. Tak macam I dan Dato' Seri Fauziah Raof. Ouch. Boleh I minta izin untuk memerli you balik? Kita kena tunjuk kita yang dah berusia ni kena beradab. Kalau tak nanti keluar. Adab kat mana? Okey. So saya nak tanya you balik. You dengar sini. You kata you dapat Datuk kan? Yalah. Datuk Seri. Okey, daripada kerabat kepulauan mana yang berikan you Datuk Seri ni? Adalah. Kalau tak kerana I punya populariti, tak adalah I dapat tu. You ada? Setakat senarai nama dalam sejarah finans pelakon terbaik je buat apa? Halo. Well, Fauziah Raof, AMN. Well, zaman sekarang Fauziah Raof, popularity kena selari dengan quality, okay? Oh, that's right. Alright. That so, is why. Ni. That's the reason why. Yes. Why the bahasa isyarat? Masa I belajar berlakon, I tak sempat belajar bahasa isyarat. Fauziah. Okay, they asking us to shut up. Fauziah Raof, sebab tu kita ada kat sini popularity. Ya, yeah. Kita bukan quality. Saja, kita bukan popular, kita sudah infinity. Okay. Yeah. So, but anyway, thank you kepada pihak penganjur kerana mengundang saya dan juga Erma Fatima. Dan kepada anda semua yang nak menjadi popular, wajib menonton pengantin popular. Alright. Okay. G. Ya. Yeah. Ini adalah bukan calang-calang anugerah ni. Oh, yeah. Yang paling popular di antara yang popular, G. Dan okay. Erna, you belum pernah dapat pun anugerah ni. Tapi I dah dapat 6 kali anugerah bintang popular, pelakon wanita popular, pelakon pembantu wanita popular, semua I dah dapat. Okay, you ada berapa, G? Sebab juri menilai I kerana mutu. You kena memahami Asia Pacific, Erma. Okay. Asia Pacific. Okey. Kita dengar dulu siapakah agaknya calon-calon artis paling popular dekat Malaysia ni agaknya. Alright, let's roll the VT. We have a VT, don't we? Is okay for me to speak bahasa Inggeris? No VT?
Oh, itu maksudnya novelty. Okay, I dapat ilmu malam ni. Alright. Thank you. I salute you for giving me knowledge. Alright. Yes. Okay now. Okay. Dengan undian 2,052,099.7 undian. Hui, banyaknya. Ini kes macam mana ni boleh dapat banyak-banyak eh? Ha. Ini kes apa ni eh? Boleh dapat banyak-banyak? Apa nak cakap salah kan? Ji. Itu peminat dia undi, you tak ada, you sebut je lah. Pemenangnya Sam. Siapa, Ji? Aku kesian budak-budak baru ni. Tolong beritahu dia siapa pemenang pertama. Pemenang pertama, bintang paling popular ABPBH yang pertama. Pihak apa kat dia? Ji. Okey. Ji. Umum. Siapa Umum? Nanti jangan umum dulu. Jangan umum. Bagi tahu hadiah dulu. Kena hadiah apa? Bagi tahu ada binti hadiah apa. Itu mereka tak habak. Kat kita, mereka tak habak. Dalam kontrak habak suruh umum. Dalam kontrak habak kat kita, kita suruh umum. Tak suruh habak pun hadiah. Itulah dia dah bagi tahu semalam datang rehearsal tak main. Tak baiklah kau bocor rahsia primadona. Okey, bagi tahu hadiah prima dona. Apakah hadiah-hadiahnya? Hadiah-hadiahnya, jom kita saksikan. Pemenang bagi anugerah bintang paling popular BH31 akan menerima sebuah kereta Citroen model C4 Picasso dan sebuah trofi. Ajak, dah boleh dah. Dah boleh dah continue? Dah boleh sayang. Okey, tak apa. Don't worry, my lawyer will get in touch with you. Okey, siapa? Yeah, I mean like, do I need to say more? All right, come. So sekarang boleh announce? Boleh. Okay. Senang betul kerja kau, ya? Okay. Gaduh pula. Sekali lagi dengan undian 2,052,099.7 undian. Anugerah bintang paling popular ABPBH 2018 menjadi hak milik. Come on, baby. Wani Hasrita. Betul. Yeah. Assalamualaikum. Wani Hasnizers, terima kasih banyak-banyak untuk tanggungjawab ini. Thank you so much kepada Berita Harian, Media Prima, wartawan-wartawan hiburan, FMC Music Family, keluarga dan kawan-kawan yang bersama saya, baik buruk saya dan ibu. Semoga ini menjadi titik permulaan untuk kehidupan baru kita. Apa lagi? Dan menahan rindu, thank you so much. Wani Hasnizers, thank you. I love you guys. Ya, tanya Wani Hasrita. Nanti nak bawa balik kereta tu kita nak tumpang boleh? Ya, boleh. Ya. Dan siapa juga sangka? Terima kasih kepada penyampai anugerah kita. Ya. Erma, Fatima dan juga Kak Oji. Ya. Ajak. Ya, Zara. Saya. Apa dia? Bila aku tengok Mama Erma kan? Ya. Aku teringat nasi kandang Papa Dom. Oh, nasi kandang Papa Dom. Apa kena mengenanya sekarang Jana? Ni? Apa kena mengena? Papa Dom, topi macam Papa Dom. Ya. Dan sekarang ini kita nak bagi tahu bila kita dah berikan anugerah bintang paling popular kepada Wani Hasrita, maknanya kita pun dah sampai ke penghujung rancangan. Betul. Dan juga kita nak ucapkan terima kasih kepada penaja-penaja kita. Ya, semestinya kepada Alha Alfa. Perbezaan itu adalah keunikan kita. Ya. Dan juga platform digital rasmi Tonton dan Extra, kapsul hiburan rasmi Apa Kes. Ya, dan juga rakan penaja kita Kepi, Samsung, Habib Jual, dan juga Naza, Euro, Moto, Sendirian Berhad. Dan juga radio rasmi kita, Hot FM, Hot Cool FM, Cool FM.
digital, rancangan bidang digital kita iaitu Hijab and Heal. Terima kasih banyak-banyak. Dan kami juga ingin memohon maaf kalau ada sepanjang pengacara kita tadi ada terkasar bahasa. Yeah.
Tahniah awak. Bintang paling popular. First time dapat apa anugerah dua ni sekali. Ya. Komen awak. Tengah menggigil lagi ni. Tadi dah habis dah. Lepas tu Jackie macam kena umum, lepas tu dia menggigil lagi. Tapi alhamdulillah Wania Snizers ni semua sebab dia orang. Tak ada sebab lain, memang sebab dia orang. Dan of course doa ibu dan keluarga sangat-sangat mengiringi saya, alhamdulillah. Dan tak tahu nak cakap apa lagi. Berbaloi juga kan, bawa kain daripada Itali katanya. Tak adalah. Ayalah sebenarnya rekaan daripada Atelier Amani dari Itali katanya, dan alhamdulillah lah berada di atas pentas. Mungkin awak boleh share sikit cabaran awak, jatuh bangun awak sehingga sampai ke hari ini. Kalau nak kira jatuh bangun tu, semua mengetahui sejak daripada AJL sampailah sekarang. Saya rasa sebab tu saya tak sangka yang kemenangan ni boleh berpihak kepada saya, sebab saya pada Wani sendiri, Wani belum lagi nak tunjuk dekat mereka semua yang Wani ada sesuatu. Tetapi diorang bagi Wani benda ni dan Wani tak tahu nak cakap apa. Ni sebagai satu tanggungjawab Wani untuk mempamerkan yang lagi baik lepas ni. No, Wani kena mempamerkan yang lagi baik. Okey, awak membawakan lagu-lagu Melayu. And then sekarang ni awak tunjukkan lagu-lagu tradisional pula. Mungkin this time awak betul-betul nak work hard. Yeah. Keluarkan banyak lagi lagu tradisional untuk memartabatkan lagi lagu tradisional. Ya, yeah, betul. Sejak kita kehilangan Allahyarham Pak Ngah, saya terfikir siapa lagi yang nak mengetengahkan irama Melayu tradisional. Dan bila saya fikir balik, kalau bukan orang-orang baru, siapa lagi? Kita ada Kak Ani, kita ada Datuk Siti, dan siapa lagi pelapis-pelapis baru? Awak ambil peluang ni, ya? Ya, saya betul. Dan insyaAllah saya akan cari juga komposer-komposer. Saya tahu kat luar sana lagi ada yang berbakat membuat lagu-lagu tradisional. Okay, jom sikit trofi tu. Happy?